Geger, kepulangan Ibu Eni ke rumahnya membuat gempar. Pasalnya, Ibu Eni mengingat bahwa dirinya dan Herman Muji Susanto memiliki dua orang anak. Namun semua orang tahu jika Ibu Eni hanya memiliki anak semata wayang, yakni Tiko. Lantas, siapakah yang dimaksud anak oleh Ibu Eni? Mari simak terus videonya agar tidak penasaran. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Kini Ibu Eni telah pulang ke rumah pribadinya. Beliau tampak tercengang, pasalnya rumah yang dulu terbengkalai kini menjadi bersih dan diterangi oleh lampu kembali. Namun yang membuat bingung ketika Ibu Eni menyebutkan nama anaknya selain Tiko. Sontak hal tersebut membuat bingung masyarakat dan beberapa YouTuber yang tengah berada di kediaman Tiko. Yang kami ketahui Ibu Eni hanya memiliki satu anak, yakni cuma Mas Tiko, ucap Pak RT. Perlu diketahui, kisah viral Tiko bermula dari video reels di Instagram @nyongli tentang rumah kosong terbengkalai yang diunggah pada 13 Desember 2022. Video itu sampai ditonton lebih dari 1 juta viewers di Instagram. Ale sendiri memang dikenal dengan konten mendatangi rumah kosong atau terbengkalai yang terlihat seram. Setelah ramai penonton di Instagram miliknya, Ale kembali ke rumah tersebut dan akhirnya bertemu dengan Tiko, sang penghuni rumah. Tak sendirian, Ale juga datang bersama YouTuber lain yang memiliki konten rumah kosong atau terbengkalai. Kini Ibu Eni telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Bersama-sama dengan konten kreator lain, Pak RT Nove serta warga setempat, Ibu Eni diantar menuju kamar pribadi yang selama ini ia tempati. Selama melihat kembali kondisi kamar lamanya yang kini lebih rapi dan bersih, Bang Bre mengenalkan diri kepada Ibu Eni. Ibu salaman lagi Bu, aku Irfan. Aku temannya Tiko, sapa Bang Bre sambil mencium tangan Ibu Eni dalam vlognya Senin 30 Januari 2023. Ibu Eni nampak antusias dan menjawab sapaan itu dengan kata oh iya, sembari terus memperhatikan wajah Bang Bre sambil tersenyum. Aku udah anggap Tiko kayak adik aku sendiri, aku sayang banget sama Tiko, aku juga ingin anggap Ibu Eni kayak mamaku sendiri. Boleh ya, izin Bang Bre. Mendengar hal itu Ibu Eni pun menjawab oh iya boleh, katanya liri. Bang Bre pun melanjutkan dan memperbolehkan Ibu Eni untuk menganggapnya sebagai anak kandungnya seperti halnya Tiko. Mendengar hal itu Ibu Eni nampak malu-malu dan tertawa tanpa menjawab apapun. Namun beliau masih tidak mau dipeluk oleh Irfan. Aku boleh Ibu peluk Eni? Tanya Bang Bre lagi. Dengan wajah yang sumringah diselingi tawa, Ibu Eni menjawab enggak boleh. Jawaban itu pun membuat semua orang yang ada di ruangan ikut serta tertawa karena bahagia kini Ibu Eni sudah bisa tersenyum kembali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami.